Nah terkait apa tentang ini kan tadi MK sudah katakan bahwa ya kalau mau desain pemilu kita ya sesuai dengan yang memperkuat sistem presidensial. Sistem presidensial yang kuat yang seperti apa ditandai dengan sistem dengan apa penyederhanaan sistem kepartaian lalu apa di putusan MK tuh MK sebutkan bahwa pemilu serentak adalah solusi atas keterputusan hubungan antara eksekutif dan legislatif gitu ya. Karena kalau pemilunya terpisah apa masing-masing ini ya jalan sendiri-sendiri gitu. Sementara ketika pengambil kebijakan kan eksekutif tidak bisa sendiri tapi harus ada legislatif. Nah, di putusan MK tersebut MK sudah mengunci gitu untuk nasional tidak boleh bergeser nih DPR, presiden, DPR, DPD harus dalam satu hari pemilihan ya harus